Halo sahabatku semua, sahabat topik kembar. Ini ada keluhan mobil Kijang 5K mogok tiba-tiba ya, mati tiba-tiba. Setelah dicek untuk pengapiannya ada tapi tidak normal. Kemudian api pada busi sudah ada. Nah, setelah papi cek ternyata kerusakannya berada di koil ya. Untuk koil ini bagian minnya itu retak ya. Jadi di bagian sini dia mengeluarkan oli. Nah, itu dia. Jadi pada saat koil ini panas, dia tidak bisa meredam panas dari hasil induksi pada distributor. Jadi pengapiannya istilahnya tidak bagus ya. Setelah papi ganti dengan koil yang bagus, ternyata sudah bisa hidup kembali. Oke, terima kasih.